Kamu kelihatan pucat hari ini. Iya, Rek. Aduh. Lagi bete ini kayaknya, lagi bad mood. Mana ya? Masih mending lah bad mood daripada bad pingpong. Tapi kalau melihat begini, lu kayaknya kurang jalan-jalan, Le. Bisa jadi itu. Ya udah, kalau gitu sekarang gua ajak lari gimana? Belum jalan-jalan. Kalau jalannya jalan dong. Kalau lari-lari yang benar. Ya udah jalan-jalan lah. Jalan-jalan. Punya ide apa? Jalan-jalan. Lu gua ajak keliling-keliling supaya stres lu hilang. Siap. Ya jadi lu semangat lagi. Keliling jauh ya. Wih, tenang aja kalau suka keliling. Oke. Ayo, udah siap lagi jemputannya? Mau dulu? Iya dong. Opening dulu dong. Oh iya lupa. Oke deh, pemirsa. Saya Roy. Saya Martin. Kami berdua Roy Suryo. Best of Ini Talk Show. Rafael, sampai ngefans banget sama Mulan Jamila itu, pernah nggak ada kejadian yang membuat nggak terlupakan gitu? Kalau nggak salah pernah dengar sampai ngebela-belain ninggalin pacar untuk nonton Mulan Jamila. Nah, jadi pacar aku udah rencana mau kasih surprise nih buat aku pas nyampe ke kosan aku, nggak ada akunya, aku lagi nonton Mulan Jamila. Sampai segitunya. Sampai segitunya. Tapi udah sempet ketemu? Sama siapa? Sama Mulan. Udah, waktu itu pertama kali pas lagi itu aku ikutin dia makan sampai akhirnya aku bisa foto bareng, dan sekarang puji Tuhan alhamdulillah udah kenal, sekarang sering ngobrol bareng. Sering ngobrol bareng ya. Oke, kalau begitu kita tanyakan langsung sama Mulan Jamila. Gini ya ke atas ya. Iya. Ini agak kesini ya. Agak lebar. Ih, Mas Andri jahat. Rafael. Iya. Molen, Mas. Nama saya Molen Jamila. Oh, Molen. Surprise nggak kedatangan Mulan Jamila? Surprise banget. Sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Saya tambah ngefans loh. Ada yang mau dikata-katain? Kata-kata yang disampaikan. Apa disampaikan? Maksudnya dikatakan.
Kalau ngomong suka pas. Apa ya? Jadi kan kalau Teteh Mulan Jamila tuh dia pengen banget badannya jadi lebih berisi. Dia susah untuk menjadi badannya lebih berisi. Sekarang udah berhasil, selamat ya. Selamat, Teh. Ini isinya pasir apa?